Rimmel. Kita sampai di Sneakersku. Buka Senin sampai Minggu jam 11 sampai jam 8. Mesti buka tiap hari gitu ya. Karena Senin sampai Minggu kan terus-terusan buka. Nggak, gila ada hidden gem sini. Oh, gua nggak sabar masuk ke surga dunia sneakers. Tokonya asik banget, comfy banget. Wah, Melo putar dulu. Gue disambut dengan all the Nikes here. Mel, gue disambut sama all the Jordans here. Gila banyak banget. All the Jordans di sini. Move ke sini, Jordans lagi. Mbak, ini size-nya memang segini sizing-nya atau oh yang di display doang? Masih banyak, ini display aja. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya kita belah yuk satu persatu. Partisi ini banyak banget nih. Sectionnya. Dari sini apa ya yang gue suka sih? One of the best shoes of the year. Pine green ya, SB ya. Bener kan? Iya. Jordan collab sama SB Dunk. Correct? Ini one of the best. Kalau menurut gue, rilis nonton ini. Dengan harga sekarang, teret, enggak ada. Kalau dari sini, apalagi mbak yang asik? Wah, yang asik-asik. Ini ya, banyak ya, yang asik ini ya. Ini yang Sashiko yang... Oh, Sashiko. Yang ini? Iya. Yang denim. Yep. General release ya. Ini Jordan ya? Iya, ini yep. General release. Asik loh. Wah ini bisa bikin dua segmen Mel. Kesini. Ini deh. Gue gak sabar kesini. Ngeliat Adidas-Adidasnya. Nah. Yang membuka mata gue ada Sporty Rich nih. Tuh semuanya di sini. Wow. Banyak banget Vin. Ini semua warna lengkap di sini. It's. Kelihatan? Oh it's. Hah? Wah mulai. Sekarang udah 6,5 juta ya. Ini. Wah, yang suka MCT, fans. Ada warna MCT kamu. Cakep. Lihat ya. Banyak banget. Gile. Ada Keith Classic juga di sini. Udah 5,7. Keren ya, simple. Desainnya. Oh ini juga asik nih mbak, collab sama Liam Gallagher. Iya. Ini bahannya beda ya? Iya bahannya. Yeah? Iya. Sweat, terus leather. Eh bukan ya, kayak kanvas ya? Kayak kanvas sih. Bukan. Gitu sih. Hah? Nylon ya? Nylon. Keren loh. Of course yang menarik perhatian gue adalah si Wells Bonner. Keren banget nih. Wih, dia comes with dua warna ya. Dengan dua warna. Ini kayak kayak apa ya? Kaos skin ya. Ini blue drew di sini. Ini ada yang warna ini nih. Wih. Modal bungkus ini. Keren banget kan? Ini di harga 4,2. Wells Bonner. Nah, kalau ada yang nanya berapa banyak macam artikel Adidas? Orang banyak yang bingung nih. Ada Samba, Superstar, Gazelle, Special, dan Kampus. 5 artikel berbeda. Apa yang membedakan? Ayo, bisa dibantu? Gue bisa jawab satu-satu ya. Pertama, Special itu tab belakang lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih lentur di bagian kosongnya. Ini lebih lentur ya? Oke. Kalau misalnya Samba, perbedaannya? Outsole-nya lebih tipis. Yang paling gue lihat agak membedakan adalah si Kampus. Kampus tinggi. Ini seru di sini kayak masak teppanyaki. Ah, gue mencoba. Iya. Hei. Nah, ini Kampus. Dia lebih tebel ya di tang. Ini gak lebih tebel.
Ini yang kerjasama sama Korn. Iya, ada satu artikelnya yang ya kan? Dia collab sama yep. Korn. Sama juga yang bikin hot adalah dipakai Blackpink. Blackpink. Collab dengan Blackpink dan dipakai Blackpink. Yeah. Dipakai Blackpink. Oh, keren. Aku taruh sini dulu ya. Ini masih banyak nih di sini. Terus kalau misalnya superstar lebih ke klasik. Lebih klasik. Kalau misalnya tadi apa? Udah kejawab. Gazelle. Oh, Gazelle. Yang membedakan Gazelle. Adalah mungkin yang di bawahnya kali. Nah, itu Gazelle. Misalnya. Tapi ini keren ya. Iya, tebal ya ini. Iya. Ini Gazelle apa sih? Wait, biasa di bawah ada. Enggak ada. Ini Gazelle apa ya? Nah, kita cek dulu. Maklum segini banyak stickers, jadi memang harus dicek salah satu. Keren-keren loh, ini Gazelle ini. Show yang ini dulu. Maple leaf, Kak. Apa? Maple leaf. Maple leaf. Oh iya. Yeah. Kelihatan dari bendera Kanada di sini nih. Ini keren loh. Iya, terus juga itu dia seri yang boldnya. Makanya kenapa misalnya multiple ya. Layer gitu. Iya, ada tumpuk berlayer-layer gitu. Keren loh, gila, kayak tiga paslon. Wah, ini yuk. Nah, di sini kelihatan Gazelle. Ini indoor white green, 3 juta. Ntar kita bahas lagi Adidas, banyak banget. Surga loh, asli ke sneakersku. Di Tebet, jalan? Tebet Utara Dalam. Tebet Utara Dalam, pokoknya deket banget deh. Dari timur deket, dari utara deket, dari selatan deket, dari mana-mana deket. Oke, okay. Kalau gue liat Nike, gue suka ini sih. Yuto ya? Iya. Ya kan? Iya. Bener, Yuto. Horigome. Horigome. Sekarang saking rilisan terlalu banyak, pusing loh ingetin nama. Yuto sekarang udah di harga 6,5 juta. Dan yang menarik perhatian gue juga adalah, ini Raygun bukan sih? Bener gak? Oh bukan, Setsubun. Iya, Setsubun. Simple tapi asik ya dilihat. Colorway juga bagus. Di sini juga menarik perhatian gue adalah, of course, Supreme yang low dan high. Ini yang low, dia kerjasama dengan Ramzel C. Yes, ini di harga 8,5 sekarang, wow. Of course dengan Supreme Iconic buat shoelace. Apa ya? Nah ini yang high-nya nih. Wow. Okay. Yang high-nya sekarang berapa? Hampir sama atau lebih murah? Nah, ntar kita cek. Oke, okay, kita move on sini, Mbak. Wow, ini banyak banget nih. Grill-grillnya. Kita mulai dari ini gue suka nih. Itu dia baru rilis. Cactus Jack Golf Jordan Brand. Membedakan di tangnya. Ada Jumpman, of course, logo Cactus Jack di sini, dan dia harganya di 17 juta sekarang, wow! Terkenalnya dengan reversible swoosh, satu segini sih, satu balik, reversible. Dari sini menarik perhatian gue apalagi ya, tadi, this is 992 juga keren. Oh, dengan Keith. Keren loh. 992 Keith. Cakep ya. Gila, surga loh. Ini kita baru sampai setengah loh, Vin. Belum, ini loh. Ini dengan harga 14,5 juta sekarang. Wow. Oh, yang bikin gue penasaran sekarang, gue mau tahu Sean Witherspoon sekarang udah berapa harganya. Teneng. 17,5. Oh, ya keluarin, Vin. Adidas yang SW. Kita bedakan tetap dengan ikonik gaya dia yang unik-unik. Nah, keren sih ini. Ini datang shoelace satu lagi kalau nggak salah warna merah. Ya, merah tua.
Cakep ya. Which gue bilang ini jadi kandidat one of the best shoes 2023. Cakep. Pin. Thank you. Nah, dari sini apa lagi yang baru? Mungkin ada air Nike SB Damian. Oh iya, yang ini. Oh iya. Yeah. Best born at the time. Oh, cakep loh. Dalam ini ada tulisannya. Soul-nya, yes. Wih, keren loh. Selamat datang. Let's sushi. Cakep ya. Ini di harga berapa? Di 13 juta. Start from 13 juta. Start from 13, depending on size. Ini sushi loh, Mel. Keren, sushi. Oh, of course yang lama. Ini apa ya? Sama juga ya? Dia beda sih. Ya, sebidang apa ya? S bidang? Pro? Cleaver. Cleaver. Ya, 10,5. Tuh lihat. Glitter-glitter di bawahnya ya. Oh, keren ya. Oh, lihat dalamnya dong. Festif banget ya rasanya. Kelihatan nggak? Maaf ya, diplastikin karena di atas 10 juta. Of course, yang benar pertanyaan gue tetap adalah legendary SB Dunk Supreme. Ini udah re-release ya? Iya. Yeah. Oh, yeah. Dengan harga sekarang, tereneng, 14,5 juta. Ini beda warna, beda harga ya, Mbak? Kita dulu kemarin ada yang warna merah, juga, kuning, iya, biru. Biru sih yang kita masuk. Oke. Okay. Nice. Oh iya, ini apa nih? Itu off-white. Oh, ini off-white. Oh iya. Yeah. Dang Low of White lot 18. Ini yang kalau enggak salah lotnya sampai berapa? 40-an ya? 50-an. Pusing kayak jualan rumah kafling. Oh, gua mau lihat harga Strange Love sekarang berapa? Kira-kira kayaknya di atas 15 benar atau enggak? Oh iya lu. 18,8. Wow. Ini one of the best shoes sekitar 1 2 tahun lalu kali ya. Benar? Ya, 1 2 tahun lalu ya. Yang BNDS. Oh, oke. Okay. Yang BNDS-nya lebih mahal lagi. Oke, okay, ini BNDS. Oke. Okay, kita move ke sini. NB, New Balance. Wih, kayak yang seru. Apa yang spesial? Kalau menurut perhatian gue adalah ini. 990. Biasanya grey, ini bagus. Cakep, ini di harga 4,5 juta. Ini all the New Balance di sini. Apalagi yang menarik, Mbak, di sini? 2002? Pine Green juga. Pine Green? Yang mana? Yang warna. Ah, ini. Oh, itu juga. 2002, ini di harga 2,3. Oh, worth it. Ya. Yeah. Tapi di sana yang menarik perhatian gue ntar ya. Lihat deh. Ini ada yang sama Gore-Tex juga. Ini juga Gore-Tex ya tadi ya di atas ya. Tuh berasa yang banget entengnya. Pasti water resistance. Bagus tuh. Wow. Mungkin ada 550 sih. Ah, mana 550-nya? Oke. Okay. Oh, dari sini ke atas 550 semua. Tapi yang gue bikin sakit mata adalah di sana. Yuk kita ke sini. Ini nih. Mulai dari Salomon. Yang collab sama Keith ya? Bener gak? Triple J Bound ini. Wah. Keren ya, warnanya clean. Kombinasi warnanya gak terlalu marak tapi cakep. Ini di harga 7,5. Wah, keren. Ini gue juga suka nih. Salomon ini. Wow. Keren nih asli. Ini kom kerja sama-sama. Oke. Okay. 7 juta. Keren ya. Ini juga keren.
beda colorway ya. Wow, kacau di sini. Bisa membuat kalap. Ini di 8,5 juta colorway ini. Wah, tapi yang nggak kalah serunya di sini-sini nih. Oh my god, 990 triple J bound. Keren. Sekarang di harga 12 juta. Keren sih. Ini masih ada lagi triple J bound di sini, New Balance. Ini 8,5 juta. Cukup ya. Wait, ini. Boleh aku turunin? Boleh. Wow. Ini collab sama Stone Island. Widih. Wits. 991. Kayak mobil Porsche ya? 911. 991 ini. Wah, ini brand new. Brand new kan? Brand new ya? Wangi. Wits. Gerak-gerak keren abis. Di harga 9,7. Stone Island New Balance. Ini kalau gini mesti all size ada? Hampir ada sih tadi. Oke. Okay. And then ada Ben & Jerry di sini with the, of course, the chunky box. Ini keluaran lama tapi masih buat gue masih hype dipakai. Keren. Sekarang di harga udah 33. Oh, 24 buat saya ya, thank you. Wah, ini yang keren. Oh. Wow. Jordan 3, triple J Baldwin. Wah, gue masih pakai sarung tangan nih. Wis. Simple, tapi colorway-nya bagus ya. Simple banget ya. Kita lihat. Oh. Jujur ini pertama kali gue lihat di tangan. Injek bau ini. Keren banget. Ini di harga berapa? Harga 9 juta. 9,5. Jordan 3 has the one of the best materials design kalau gue bilang. Tapi sayang agak underrated. This is really nice. Keren banget nih. J-Bolt 20. Nah, gue terusin dulu deh. Ya. Wah. Dia nggak kalah keren. New Balance. Emidior. Emidore. Maaf ya kalau saya suka salah pronounce karena terlalu banyak collab sekarang. Nah, ini di harga 6,5 juta. Ini bagus banget loh colorway. Oh, kece. Oh, di sini juga ada jual apparel di sini. Brand bawa brand apa aja? Coba di sini. Stussy, Nike, apa lagi nih? Life Work, dari Soxet ML. Oh, banyak loh. Di sini masih banyak lagi ya, perils. Oh iya, ada ASICS. Oh, mana yang lagi hot keluar terbaru? Ini lucu banget sih, Mel, buat lo. Iya, kolaborasi sama CCD Bansen. Oh tuh, lihat lucu kan? Iya. Jujur, pertama kali gue ngeliat yang ginian di mata pertama kali di stickers gue nih. Ini di harga? Oh belum, enggak ada harga di sini. Kalau untuk yang midnight-nya di harga 4,8. Ini midnight-nya 4,8. Yang ininya di harga 5 juta. 5 juta yang ini. Wow. Keren ya. Ini stickers apa ya? Oh. Banyak banget nih. Seri-serinya. Wait. So many, nggak tahan. Oke. Okay. Oh ya, tadi aku lihat juga ada di depan ada yang pemain Holy Grail tuh. Yeah. Wah, boleh kita bawa? Wah, itu harus dibawa ke sini.
sebentar gue taruh dulu supaya aman. Itu. Oh, ini juga masih di sini, sini, sini. Nah, ini juga masih ada ntar di sana. Nah, ntar. Di sini ada Jordan 4, Amanier, Jordan 4, Jordan 2. 2 ya? 3. 3. Amanier juga sama Sel ya? Sel kan, Jordan 4. Ini sekarang udah berapa ya? Ini? 5 nih ya? 4, 5, 6? Amanier? Ini sih, kalau buat gue, desain salah satu paling cakep. Jordan 3, Amanier. Cakep ya. Yang membedakan kalau nggak salah kanan-kiri logonya ya. Kalau nggak salah di kiri logonya Amanier ya. Bener nggak? Coba. Kalau nggak saya nggak salah. Nah, bener. Ya, sebelah kiri logonya Amanier, sebelah kanan Jumpman. Cakep ya. Sekarang di 13 juta. Terus, nice. Keren abis. Gila, Vin, sakalap lu di sini. Bahaya lu. Ini gue juga, gue demen banget nih. Amanya Ren. Keren ya, materialsnya, warnanya, tag-nya ya keren. Tuh, lihat. Ini di harga 7 juta. 7 juta sekarang. Wow, lihat soal dalamnya. Jahitannya. Sadis. Ya, terus ada, it's not about the shoes. Di heel tap-nya. It's not about the shoes, it's fashion. It's an iconic brand. Wah, kece. Di sini juga banyak lagi apparels. ADLV. Banyak banget ya. Oh, sama ini yang menarik-menarikin gue. Mana? Nah, itu. Of course. Karena kita cek sekarang harga berapa ya. Sekarang harga berapa nih? Ayo. Fragment. Cactus Jack. Gila, sekarang kita lihat cek harga berapa, udah. It's. Wow. Saya mesti pakai sarung tangan nih. 65 juta sekarang. Wow. Wow. Gila. Ini keluar tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2022 bukan sih? Lupa ya. 2022 kayaknya ya. Atau 2021. Of course ini. Ada yang tahu ini? Alvin? Oh my God. Gila. Ini pertama kali gue pegang di tangan nih. Kenapa gue norak gini? Ukurannya 11,5. Cukup gede buat Air Force. Cukup gede, karena bentuknya udah gede banget. Lihat ya, di tangnya Tiffany. Gak kelihatan, dan gue gak berani buka. Karena harganya pasti di atas ini. Coba kita lihat harganya, enggak ada. Gak boleh tahu harganya. Beat, harganya beat. Eh, keren nih. Tapi kalau boleh tahu sekarang harga berapa ya? Di harga 25 juta 500. Oh, 25. 25 juta. Masih oke lah. Masih oke lah. Wah, keren ya. Tapi dia Air Force memang sizing-nya kayaknya one up ya. Air Force ya? Lebih true to size sih sebenarnya. Lebih true to size? Oke. Okay. Gue pikir SB Dunk tuh lebih true to size, Air Force lebih tinggi. Lebih satu harus naik. Enggak. Enggak ya? Enggak. 11,5. Mikir juga nih. Hadiah Natal. Oke, jangan kemana-mana, abis ini gue mau cari-cari 12, 10 atau 12 nih top 10 sneakers tahun 2023 keluaran versi CSB dan sneakers ku ya, yeah? Oke, okay, kan kita punya opini, oke, okay, kita siapin dulu, stay tune on next episode, bye.